Dalgona Coffee kini tengah populer di media sosial. Minuman kocok dengan campuran kopi dan susu yang terkenal lewat TikTok itu bisa dibuat di rumah dan menjadi alternatif minuman saat physical distancing di masa pandemi virus corona seperti saat ini. Dalgona Coffee populer setelah muncul pada sebuah acara TV di Korea pada Januari 2020. Dilansir dari Spot, dalam acara TV Korea, aktor Jung Il-woo pergi ke Macau, lalu mencoba minuman tersebut. Dia memberinya julukan Dalgona karena mirip dengan permen spons tradisional Korea. Sejak saat itu pengguna TikTok, YouTube, dan Instagram dari seluruh dunia tertarik membuatnya. Sejumlah sumber menyebutkan kopi kocok ini asalnya dari India, Pakistan, dan Macau. Dikutip dari India Today, Dalgona Coffee disebut mirip dengan Venti Hui Coffee atau kopi kocok dari India. Pembuatannya sama, yaitu hanya dengan mencampurkan kopi, gula, dan sedikit air panas ke dalam cangkir, lalu dikocok sampai berbusa. Setelah itu tambahkan kocokan tersebut ke atas es susu. Para penikmat kopi di India yang melihat Dalgona Coffee akan merasakannya mirip dengan Venti Hui atau Beaten Coffee. Bedanya, ketika membuat Venti Hui, susu dituangkan di atas campuran kocok tadi, bukan sebaliknya. Pada Dalgona Coffee, campuran yang berbusa atau hasil kocokan tadi ditaruh di atas susu agar terlihat menggiurkan. Sementara itu, melansir Insider, Dalgona Coffee tidak muncul di pencarian Google hingga 26 Januari 2020. Setelah itu, para YouTuber mulai tertarik membuat video yang menunjukkan cara membuat minuman tersebut. Di Amerika, kopi ini mulai mendapat banyak perhatian pada Maret 2020. Tanda pagar hashtag Dalgona Coffee di TikTok mencapai 100 juta tampilan dan berisi berbagai cara membuat Dalgona Coffee dari yang berbau komedi hingga estetika. Di Instagram, tagar tersebut juga populer. Orang-orang mulai mengkreasikan Dalgona Coffee dengan berbagai varian rasa. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!